Assalamualaikum. Hari ini saya akan share apa korang perlu buat kalau anak korang kena air panas ataupun minyak panas. Bila kena air panas, parents akan panik. Tak tahu nak buat apa. So apa mereka buat? Mereka akan letak kopi, letak ubat gigi, minyak gamat, letak gandum. So bila letak kopi tu, sampai dia kecemasan tu, satu zon kecemasan baru dia purr. Kalau letak gandum, dah jadi macam ikan celup tepung dah anak tu. Melecur ni ada 3 tahap. Sebelum tu kita kena tahu lapisan kulit. Lapisan pertama adalah epidermis, lapisan kedua adalah dermis, lapisan ketiga adalah hypodermis. Diri rasa ni berada pada lapisan pertama, epidermis dan juga dermis. Melecur tahap pertama adalah melibatkan epidermis dan biasanya kulit akan rasa sakit dan merah. Tahap kedua adalah melibatkan epidermis dan juga dermis. Kulit akan rasa sakit, kemerahan dan akan menggelembung. Tahap ketiga adalah bila melibatkan epidermis, dermis dan hypodermis, kulit akan menjadi warna putih ataupun pucat dan tak sakit kerana dia rasa setelah rosak. 5 langkah mudah apa korang perlu buat kalau anak korang melecur. Pertama, jangan panik. Jauhkan diri dan anak dari sumber bahaya. Kedua, tanggalkan semua pakaian, lampin, barang kemas kerana ini adalah sumber haba dan juga supaya kulit akan jadi cepat sejuk. Ketiga, alirkan air paip atau air bersuhu bilik selama 10 hingga 15 minit. Kalau terkena anggota besar, letakkan anak di bawah pancuran air di bilik mandi selama 15 hingga 20 minit. Elakkan menggunakan ais dan air sejuk. Keempat, jangan letak kopi, ubat gigi, ubat gamat, gandum. Ini akan lebih memudaratkan dan akan menyebabkan jangkitan. Jika menggelembung, jangan pecahkan. Cuma letak kain bersih. Jumpa doktor sekiranya pertama, lencuran tahap 2 dan tahap 3. Kedua, jika saiz lencuran lebih besar dari tapak tangan. Ketiga, jika melibatkan muka dan juga kemaluan. Keempat, jika lencuran semakin merah ataupun berbau ataupun makin merebak. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kongsikan.